doa dari seluruh lapisan masyarakat, dari seluruh instansi, dari seluruh sahabat-sahabat TNI. Mari kita jaga bersama-sama TNI ini, karena TNI ini milik bangsa, milik kita semua. Pak, sedikit Pak, untuk mendorong dalam mewujudkan pilkada damai Pak, di khususnya di wilayah kerja Korem Pak. Oke, tentang pilkada damai, beberapa waktu lagi kita melaksanakan pesta demokrasi. Namanya pesta. Pesta itu kita harus bergembira, kita harus bersenang-senang, harus happy di situ. Tidak ada permusuhan. Kita memilih calon-calon yang akan membangun negeri ini. Semua yang tampil, semua yang maju adalah yang terbaik. Kita pilih yang terbaik antara yang terbaik tadi. Semua harus siap menang, tapi semua juga harus siap kalah. Siapapun jadi pemenang, itu ada pilihan masyarakat, itu ada pilihan rakyat. Itu pasti ada garis tangan, ada petunjuk, ada tertulis di takdir Allah SWT. Semua kandidat harus siap menang dan terlebih lagi harus siap kalah. Masyarakat dukung seluruhnya, siapapun yang menjadi pemimpin-pemimpin rakyat ini adalah pemimpin kita bersama. Mari kita wujudkan pesta ini dengan bergembira, dengan bersenang-senang, karena itulah namanya pesta demokrasi. Untuk kita bergembira dan mendapatkan calon yang terbaik buat daerah kita ini. Siap. Origin gerakan TNI Prima Guna.